Masih-masih, sebelum memulai video ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe di bawah dan loncengnya ya. Di video sebelumnya, adik yang ternyata tidak pulang, malah menuduh kakaknya mengusir dia. Mamanya pun murka mendengar itu dan menyuruh adiknya pulang kembali ke rumah kakaknya. Lalu apa yang akan terjadi? Penasaran? Sebelum kalian memulai video ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like. Dasar tingga guna. Nah, kebetulan. Woi, sini lu. Ada apa lagi, Om? Aku gak ada duit. Ampun, kambuh lagi penyakitnya. Aku sehat kok. Sini, minta duit lu. Aku gak ada, Om. Lu gak ada duit tapi ada duit kan? Kan sama aja, Dodol. Kalau gitu kamu gue culik aja. Aku mau minta tembusan nanti. Wah, hahaha. Pasti untung banyak. Jangan, Om. Aku makannya banyak, Om. Nanti Om rugi dong. Itu gak perlu repot. Tinggal gak usah kasih makan. Hitung-hitung belajar puasa. Wah, hahaha. Jangan, Om. Nanti aku mati. Aku gak mau mati dulu. Belum kawin, Om. Kamu ini masih kecil mikir kawin. Daripada Om, udah besar gak kawin. Gini aja, Om. Tunggu papa aku datang. Dia banyak duit, Om. Emang dia mau kesini? Iya, Om. Ini aku lagi tungguin. Wah, kesempatan bagus nih. Lama enggak? Itu dia, Om. Apa? Ada apa? Itu padi ya. Oh, enggak ada apa-apa. Ini anaknya lucu sekali ya, Om. Jadi minta duit, Om. Duit apa? Oh, enggak ada. Aduh, saya ada urusan. Permisi, Om. Waduh, udah tidur aja nih orang. Ingat, kalau aku suruh kabur ya kabur. Kalau ketangkap jangan salahin gua. Oke. Serahkan duit Anda. Flame, dia kabur. Apa? Kabur? Run. Woi, kenapa lu ikut kabur? Tadi kan lu sendiri yang bilang. Kalau lu bilang kabur, kabur aja. Nah, kan sekarang gua kabur daripada ketangkep. Aduh, gimana pula kau nih? Maksud aku, dia itu kabur. Aku suruh kau tangkap. Gimana pula jadi kau ikut-ikut kabur? Nah, sekarang kemana tuh orang? Lah, mana aku tahu, dia kan kabur. Kok jadi nyalahin gua? Eh, tapi kalau pemilik toko kabur, bukannya enak. Kita tinggal ambil duit di kasirnya. Nah, bukan gitu masalahnya. Itu mesin pakai password. Sampai sekarang adik belum pulang. Coba nonton berita aja. Pemirsa, kembali lagi dengan saya. Telah terjadi perkelahian antara dua analog. Dikabarkan kondisi mereka dalam keadaan tercakar. Kasus ini masih dalam tahap sindir menyindir. Oke, masuk
perampok yang sangat meresahkan warga Grotopia dikabarkan kembali melakukan aksinya. Di sini kami sudah mengundang Bapak Kepolisian Grotopia. Selamat siang, Pak. Siang. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai perampokan ini? Oh, untuk kasus itu kami masih terus menyelidikinya. Di sini kami terus melakukan patroli dan membuka pengaduan 24 jam. Kami juga berharap warga dapat bekerja sama dengan kami. Perampok ini kan dikabarkan bersenjata. Apa tanggapan Bapak? Oh iya, makanya kami harap warga dapat berhati-hati. Sebab jika tertembak itu sakit. Bukannya mati ya, Pak? Iya, kalau kena di kepala. Kalau di kaki kan sakit. Oh iya ya. Ngomong-ngomong patroli, barusan terjadi perampokan. Di TKP? Oh tidak, saat itu saya ada di TMS. Di mana itu? Tempat makan siang. Oke, terima kasih Bapak sudah mau hadir. Terima kasih kembali. Oke, pemirsa, segini dulu informasi yang kami punya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa. Pokoknya ini salah kamu. Enak aja. Lu aja yang salah kasih kode. Ada apa lagi ini? Ribut mulu. Gimana hasilnya? Jangan bilang gagal lagi. Iya tuh, gara-gara dia. Tuh hasilnya. Apa kodenya? Ya enggak ada. Ya udah kali belah aja. Lu kira durian main belah. Wah, lu ngajak berantem lu. Udah, nanti biar aku cari cara. Enak aja salahin gua. Enggak ada kok, Ma. Kamu ikut Mama? Kemana, Ma? Ke rumah kakak kamu. Tapi, Ma. Udah, ayo. Oh iya, aku kan ada janji. Kamu lagi keluar? Iya, Ma. Adek, kamu udah pulang? Iya, Mama yang suruh. Kamu ini sebagai kakaknya harusnya melindungi adik kamu. Bukannya main usir-usir. Maaf, Ma. Kamu ini Mama belikan rumah ini untuk kalian berdua. Mama yang beli, tapi bayarnya pakai uang aku. Wah, berani melawan. Kamu sekarang kemasin barang kamu. Pergi, rasakan dunia luar. Tapi, Ma. Apa? Tadi Mama bilang jangan main usir-usir. Kok sekarang main usir-usir? Masih melawan. Kamu bisa suruh adik kamu pergi. Sekarang Mama mau lihat gimana hidup kamu. Tapi kan, Ma. Dek, jelasin dong. Keterlaluan, kamu main usir-usir. Maka dari itu, kamu harus diusir. Kamu keterlaluan, kamu main usir. Maka dari itu, I'm sorry, goodbye. Thank you.
ada 2 pemenang giveaway kali ini. Sebelumnya, jika kalian ingin mengikuti giveaway ini, pastikan kalian sudah membaca rulesnya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.